game apaan om? Asli, asli ya kan? Bos Rapli, selamat datang Bos Rapli di Octonet. Octonet Simulator. Ini adalah investasi terbesar saya, nomor satu lah sekarang ya, dengan penghasilan bruto sebanyak $80,000 sementara nih, dengan slot yang jadi jadi pemasukan utama sepertinya ya. Cukup bangsat memang. What the fuck? Kerjaannya sang trader bang. Nah ini kita coba nih ya, kita coba. Wah nggak cuan guys. Tadi 88,000 kan, udah mulai rugi. Tapi ya dari 30,000 ke 80,000, mau rugi 8,000 doang mah itu bukan rugi namanya ya kan. Mulai buka apa jangan guys? Jangan dulu kali ya. Kita fokus dulu. Oh gue tahu, gue tahu. Kita opennya nggak pakai warnet. Bakal mempengaruhi nggak guys? Kalau nggak pakai warnet. Oke. Nih semua pastikan tai-tai ini sudah pada tempatnya ya. Jangan sampai ada tai-tai yang berserak lagi. Yang di dalam kayaknya gue jadiin konsol deh guys. Gak bisa lewat nanti. Gak usah deh. Sini aja deh. Spraynya masih ke bawah spraynya bangsat. Di dalam PS sama VR aja asik sih itu. Nanti kita kondisikan ya. Warnet itu udah makin bagus banget ini. Udah passive income lah ini. Aduh kelakuan. Kenapa ada yang olahraga dalam warnet sih? Gimana sih ini? Gimana coba ini? Maksud dan tujuannya tuh gimana sih? Datang ke warnet tuh gimana sih? Hah? Ngapain anjir? Tempat jemakannya ini tapi jadi berubah. Astagfirullah. Geser ya. What the fuck? Presisi? Iya, mana presisinya? Terima kasih supportnya. Arcade game ya di sini jatuhnya. Asik. Tangga macet tuh enggak macet. As! Jika Anda mengabari bahwa tangga macet, ya macet, bukan karena ini. Tentu saja bukan karena ini ya. Ada orang push up di tangga bangsat. Emang bangsat. Tai, 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 ada tai, ada tai, ada tai, ada tai. Bentar ya. Aduh goblok peri. Gue jual dulu deh ya. Iya. Mama, mama. Wah, panas amat ini. Wih, paket. Nah, warm nih bro. Guys, kamar mandi ada AC guys, mantap kali ya. Ada tai berserak gak guys? Oh gak ada, gak ada, aman. Kayaknya yang suka berak-berak itu yang main warnet dah. Main PC dah, ya gak sih? Oh iya, mining di mana guys belinya? Beli rig yang kayak gitu ya guys, di mana? Di map. Oh iya, iya, iya. Bener. My bad. Berarti ini tetap slot ya. 84,000. Oke. Wah. Apa nih? BTC miner. Ini graphic card. Rig. Oke. Rignya
Yang ini otomatis kah? $500 bu. Satu rig berapa ya guys ya? Ada yang tahu nggak satu rig berapa? Bagi ya 5 atau 6 guys biasanya. Saya ingat gue sih 5 atau 6 ya. Kita beli 5 dulu deh. Ini apa nih? Satu, oh 5-5 pas. Kayaknya 5 deh. Ini bisa muat berapa ya? Banyak ini. 1, 2, 3 cukup lah. Untung gak Firsa berserak nih. Enter your miner code. Oh oke oke oke. Gue cek sini dulu ya kan. Duit gue 91.000. Oke okay. Cakep. Crypto. Eh bukan deh. Tentu. Slotnya tetap jalan. Di sini ya. The code that can be used mining Y8DFYN. 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 Ini juga, ini solo miner tahu. Ini solo miner tahu. Soalnya ini tuh. Tuh. Oh masih muat satu guys, 6 berarti nih. Kita dapat rig yang 6 slot. Buset, 477 MH per second. Asik. Berarti listriknya gak usah kita ini ya, gak usah kita matiin ya. Apa gak ngaruh listrik? Anjing ini mah trading bor. Tapi kok buy semua ya? Oh. Oh. Kita udah dapat 0,01. Asik banget. Asik. Ngecek aja ngecek. Duitnya nggak kerasa sih, cuman kalau nanti udah banyak baru kerasa, bur. Ya sih. Ini mah bukan iCafe, bangsat. iSekia. Aduh. Jurus betting mentok. Beli lagi. Kayaknya harus tidur dulu deh guys. Feeling gue sih harus tidur dulu biar dapat resetannya. Nah kok salah gini. Tuh kan kosong coy. Gua beli nih mbaknya kalau bisa mah. Gimana sih gua beli tuh apa ya? Kalau bisa gua beli juga nih mbaknya. Nah maksud gua gitu. Warnet kita ini dulu ya, kita tunda dulu. Tapi kayaknya ini patut kita jual juga sih. Biar fokus sama yang baru-baru nih. Kayaknya kita tutup dulu, brother. Kita harus save biar kenapa dah ini alarmnya kok nggak aktif ya? Perasaan ada alarmnya harusnya. Ngiung. Apa gara-gara udah close ya? Working semua sih ini. Serius guys, nggak ada tai guys. Berarti emang dari yang ngewarnet ini guys, kalau ada yang ngewarnet pasti ada tainya dah. Lupa nutup warnet, mantap. Sebuah langkah yang fantastis. 12 o'clock midnight. Coba tuh lihat warnet kompetitor. Oke, okay. Kita lihat ya. Warnet kompetitor kayak mana? Kayaknya sih nggak bakal ada perubahan deh. Feeling gue sih gitu ya. Tuh. Ya elah, miskin. Paling ada gini-gini doang nih. PS1 anjing, PS1 ya kan. Oke, kita contek dulu kayak gini ya. Setupnya dia. Let's go.
Nanti dapat misi ngebom kompetitor. Waduh. Let's go. Bangkrut, bangkrut dah ini. Game konsol nih. 168. Kita lihat. Udah ada PS5 apa belum nih? Oh iya, bocil sampah bentar nih. Bocil sampah, dapat hikmah. Alhamdulillah. Semua kita beli, bro. Paketannya gini terus ya. 1 rig, 5 VGA, 3 solo miner kayaknya, itu gua enggak tahu dah. Pokoknya pasang aja dulu. Asik. Eh, panas enggak di sini? Aman, cuy. Enggak apa-apa. Mantap kali, bah. Buh, ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Yang jual enggak ada ekspresi apapun. Iya, oke. Okay. Ah, oke. Okay. Ah, oke. Okay. Di atas kita tinggal astagfirullah. Tinggal bikin console room. Tinggal bikin console room. Ini udah pas. Arcade-nya udah pas lah. Di sini tinggal naro satu. Aduh, enggak bisa di sini ya mejanya. Paling muat satu meja di belakangnya. Ini dua meja. Di sini 1 2 3 4 mungkin ya. Mungkin ya. Lantai satu full minim. Ah, full mining zabi bukan warnet namanya, Bor. Buset, 954 mh per second, gue gak ngerti sih. Setahu gue itu pasti cepet. Kita coba. Wah, 140.000. Itu cuannya pasti dari warnet juga sih. Oke, kita kripto, kita cek. Oh, lagi naik, BTC lagi naik. Oke, $3.000 cuy. Kita dapet $3.000, sell all. Cerot. Lagi naik kita. Harganya lagi naik. Kita cari misi dulu kali ya. Cari misi. Bang, misi bang. Dude, the company owner of the city doesn't listen to my word. Everyone in the city listen to my word. Wow. I'm asking you to do his place that is bugging device under his desk. It's located on. Ini misi bom ya. Place the bug behind the Revel Internet Cafe table. Naro bug ya. Kita langsung kesana aja, Pak ya. Jam 20. Kita langsung ke kompetitor. Let's go. Nanti dulu. Let's go. Ini baru nyadap ya. Mungkin nanti akan dibom ya. Beli robot pembersih lagi toh. Satu dong misalnya. Caranya gimana? DVD ya? Ya gak sih? Harus punya DVD gak sih? Gue tuh bingung ada DVD selama ini. Buat apa ya? Bawa meja OP-nya tuh. Udah, gitu doang. Naruh gitu doang. Udah itu. Apa yang gua taruh anjir? Apaan dah? Listening device doang. Semudah itu kan? Anjing gua dikasih duit. Coba deh.
Oh, kalau CD buat crack game. Oke, oke. Bau-bau Anda bau, Anda bau, Anda bau, Anda bau, Anda bau, Anda bau. Kita tidur dulu. Besok beli lagi mining. Ya, mining. Tapi kayaknya ricknya udah cukup 2 aja deh. Kebanyakan terlalu OP nanti. Paling beli 2 VGA sama 3 yang solo. PS besok ya guys ya. Di next aja, di next. Nextnya kita bikin PlayStation dan VR, oke? Finishingnya sih sebenarnya PC gamernya sih. PC gamernya harus banyak sih. Iya, untuk PC itu nanti lagi. Setelah gua besok mungkin ngurus VR sama PS. Rp170.000. Allah, Allah. Seret. Emang penimbun pengaruh ruangan. Ih, sumpah. Lawan gue tuh tai doang, cuy. Terus deh. A newbie like you cannot buy more mining tool. Aku gak boleh beli lagi, guys. Oh, harus ada misi lagi kayaknya. Oh, gak boleh katanya, guys. Abah. Abah, aku ingin misi. Ternyata diledakin, Bor. Udah gila. Skill kali ya. Oh, ini. Ini ya. Waduh. Belum nih. Oke. Okay. Belum dapat nih skill gua. Ini saatnya gua buka warnet dulu deh. Jadi OP warnet. Sambil main ini. Free spin. Sambil beli PC kah? Buh. Kali 57. Kali 70. Buset. Udah gila nih. Kondor 150 tadi. Teki-teki dah itu. Bangkrut dah lu. PC, oke. Mouse, keyboard. Oke. Layarnya kagak ada. Mending yang merah yang 2 tuh. Oh, kenapa dah? Nanti dah sisanya yang merah, guys. Gua malas mindahinnya. Ini nih ya, biar selang-seling-selang gitu loh. Di sini nanti kosong. Nah, di sini baru berderet tuh yang merah semua dah. Eh. Nanti paling ininya yang gua ganti nih. Wah, ada tai nih, gua yakin ada tai nih. Tai is come. The almighty tai. Bentar. Gua cek tai dulu. Kok enggak ada? Ya Allah, ini kasihan banget. $900 anjing. Itu gila. Bad commenter eat shit anjing. Let's go. Smell not good. Mantap. Ini ada tai pasti. Ketahuan kamu ya. Ada yang terpukul kawan. Ada yang terpukul.
Let's go. Expensive, expensive. Set. Very, very expensive. From chair to screen, everything is top quality. Bad commander is cheating. Mantap, mantap kali pak. Nyamuk bah. Oh tuh ya. Tiap orang yang habis ngerental itu ya, apa yang main warnet ya? Itu udah pasti. Ah, ketahuan kan lo? Oh enggak dong. Tai. Aduh, enggak ada tai. Nyari tai. Gua malah nyari tai, nyari tai. Udah cukup bagus ya sepertinya. Ini terlihat untung tidak untung. Mining kita aman. Oke. Kita tunggu besok. Goblok. Kita lihat saingan kita. Aduh ini gue jadiin thumbnail nih harusnya deh. Tolong ini kalau jadi konten ya. Ripki tolong ini jadiin thumbnail. Wah, ada korban ternyata guys ya. Korban gitu. Hancur, hancur, hancur. Gambar-gambar keyboard juga liat. Sama semua anjing. Fuck anjing. Sama semua ini. Hari-hari kerjaan. Mau jual satu doang susah. Ini karena ajaran si miskin ya guys ya. Jadi kebiasaan aja gitu. Padahal duit udah 180.000. Gak tau sekarang. Belum bisa guys 140. Anjing. Mantap nih. Let's go. Duit 180.000 nih. Ah, baik rumah. Kayaknya lagi buntung nih, guys. Hey Bang, silakan, Bang. Ayo saya warnetin nih, saya warnetin. Saya pantau nih di sini ya. Kita lihat. Itu kali 203, cuy. Kan main, Bro. Sampai muncul itu ya, 25 aja tuh. Kali 203, cuy. Gila. Tambahin terus. Tambahin terus. Untung gue udah nyewa pengamanan biar gak diledakin gitu loh. Jangan-jangan itu dari kompetitor ya selama ini ya. Sekali-kalinya tuh gue diledakin anjing. Beli baju biar next skill point kalau gak salah. Oh gitu gak? Give me 1 hour for free, I will increase the score. Bintangnya udah bintang 5. Emang mantap. Apalagi guys ya? Kayaknya udah beres semua deh. Berapakah yang terbaru speednya? 1431 mh. Wow. Ini 50 bednya. Ya masih di situ-situ aja. Belanja PC lagi toh. Oke itu buat next ya guys ya. Jadi next time itu target utama kita adalah nge-build yang namanya VR dan juga PS ya, konsol di sini. VR sama konsol. Terus ini kan udah beres nih. Kalau yang arcade udah perfect menurut gue ya. Space-nya masih banyak dan oke lah gitu, nggak makan tempat. Sebenarnya pengen gua ditengahin gitu loh, guys. Setuju enggak sih, guys, kalau di tengah madepnya kiri kanan gitu loh. Mau ada perubahan gitu sebenarnya. Jadi orang-orang tuh mainnya dari pinggir gini, ngadap situ. Kayaknya lebih bisa banyak tempat deh. Cuman nggak tahu jalannya nanti bakal kesendat apa enggak. Slot kita. Tapi emang segitu-gitu ya. Tadi kan 180 jadi oke.
Nih. Itu yang kedinginan-kedinginan itu loh, guys. Enak banget ya lempar-lempar. Asik. Nyaman kali, bah. Kebalik. Kebalik anjing. Apa udah mereng-mereng dikit. Gue kesel banget keliat kayak gini. Gak tau kenapa. Gue geser aja kali ya. Biar gak begitu kesel-kesel amat gitu. Bang, kayaknya meja hijau kalau dibikin 4 bisa jadi melingkar deh, bang. Iya. Sudah makin haram ya. Saran-sarannya udah makin haram. Jadi terima kasih supportnya. Bisa dicoba sih toh. Iya. Anjing. PR banget bangsa. Cukup. Tidak perlu nambah rig lagi sepertinya ya. Tapi kelebihan ya. Ya terlanjur lagi sih. Nambah lagi jadinya. Harusnya 3 ya kalau gak salah. Vega gue tuh. Ya kali besok enggak ya kan. Ya. Udah tau lah orang-orangnya. Mau taruh mana lagi anjing. Hari-hari kelebihan beli. VG-nya kurang satu ya? Gak gua ambil. Wah anjing. Satu slot lagi lah, 1, 2, 3. Terus 5 beginian. Iya, 5 rig. 5 anuan. 5 VGA. Iya, pas banget nih. Kaya gua nih. 220.000 duit gua nih. Dari slot doang nih. Biar rapat semua nih. Anjing gancet nih lama-lama. Tambah satu lagi bor. Biar makin dingin. Oke. Berapakah sekarang? Jadi 10 derajat anjing. Jadi 10 derajat bangsat. Yang satu panasin aja aslinya tuh. Iya. Anjing kenapa jadi balance gini ya? Tiba-tiba. Ya mentok. 11 anjing. Kenapa enggak aslinya jadi kurangin tuh? Enggak. Nanti bakalan nambah soalnya. Teng gitu kan. 7.500 tuh. Kali 100 anjing. Buset. Weh. Apaan nih? Weh. Emang candy dari kalian, guys. The best. Candy dari kalian mantap. Gak ngotak, bro. Temen lu yang namanya Afib 3,8 juta. Mana dia? Ada Afib. Btw nanti ya, guys ya. Bisa bulan ini atau dalam waktu dekat lah ya. Ada kawan gue yang bakal streaming di Nimo. Harus ada welcoming. Ini adalah 7 terakhir untuk hari ini. Jadi nanti kita akan mencoba seluruh fitur yang bisa kita coba. Contohnya yang build rental konsol sama rental VR. Nah mungkin itu bisa menambah skill-skill kita juga. Jadinya gue bisa nambah mining. Mining kan ini ya? Iya, miner 2 nih.
mungkin mungkin nanti di besok ini atau di hari ini sorenya gue bisa build konsol sama VR plus foya-foya dikasihin no mungkin ya. Gitu mungkin mungkin ya. Sebelum kita tutup, gue pengen ngecek dulu nih kompetitor kita kayak mana, bro. Apakah dia masih ada? Apakah masih jadi alien? Penasaran gak sih? Masih penasaran. Yang dapat adalah Kurblibis dan Shani. Masih selamat. Congrats, welcome juga ya. Yang nge-gift, terima kasih banyak. Masih jadi alien ya guys ya. Oke, kita tutup live streaming ini dengan melihat.